ini headsetnya lagi bermasalah guys, karena lupa mematikan remote keyless-nya sama remote-nya, jadi akhirnya saya agak sedih nggak bisa hidup. Tambah lagi parahnya untuk headset ini kan seperti Vario, nggak ada empolnya untuk shutter-nya, jadi berbahaya banget jika soal akhirnya ini jumper dan hidup. Kita coba dulu terus terus kor yang kuat kali ini nggak sanggup bandin. Sanggup akhirnya nih, berarti nggak disetrum setrum nggak ini akhirnya tadi di abis di cas tadi itu. Ini headsetnya lagi bermasalah guys, karena lupa mematikan remote keyless-nya sama remote-nya, jadi akhirnya saya agak sedih nggak bisa hidup. Tambah lagi parahnya untuk PTX ini kan seperti Vario, nggak ada empolnya untuk shutter-nya, jadi berbahaya banget jika soal akhirnya ini lagi coba tadi di charger di jalan ini, rencana mau di jumper, coba di jumper sama berhasil karena setahu saya bisa di jumper ya guys ya. Berapa guys bahayanya kalau motor tidak ada kickstarter ini. Itu Honda itu gimana berprinsip menghilangkan kickstarter di matic terbarunya, seperti Honda Vario pun begitu, tidak ada hitungnya guys. Oke, kita coba jumper menggunakan baterai lain, jumper dan hidup. Kita coba dulu terus terus kor yang kuat kali ini nggak sanggup bandin. Sanggup akhirnya nih, berarti nggak disetrum setrum nggak ini akhirnya tadi di abis di cas tadi itu. Berhasil gimana ya, hidup lagi guys dari jumper menggunakan aki. Coba tengok colokan voltnya itu berapa volt di sini. Kalau dia 12 12 volt 0,4 tuh dapat dulu ini itu ya center sih. Hah? Center pakai flash aja buat biar apa itu enggak ini matikan aja. Oke, berhasil guys dengan jumper. Normal ya. Belum kuat kan? Belum kuat itu. Sebetulnya akinya masih bagus sih. Soalnya tadi pas gue sambungkan cut gitu kok. Aki mana? Ini. Iya. Cuman udah nggak kuat gitu ya kan? Ini karena udah lama nih. Ayo lah kan, dulu. Lama kan aja lah. Hah? Lama. Aku pun jangan sampai jam 12 nih buat ini. Berngecas sekali dia. Ribut, normal. Mantap. Ownernya senang. Mantap. Sambung pakai baterai itu, bang mikrak.